Apa khabar semua? Salam sejahtera. Selamat datang sekali lagi ke Stadium Sultan Mohamed Gempat, Kota Baru, Kelantan, Liga Super Matchday ke-13. Pasukan ditangguh tercorot Kelantan United melayani kunjungan Kelantan dalam Kelantan Derby saluran 804 Astro. Matchday yang ke-13, Kijang Hijau bertemu The Red Warriors. Ismail Akinadi cantik daripada Sifu untuk mencari Fazrul Lame. Masih lagi Fazrul Lame. Percubaan yang baik. Tetapi tidak mempunyai kelajuan untuk memberi masalah kepada penjaga gol pasukan Kelantan United. Inilah kualiti yang ada pada pasukan Kelantan FC. Sepakan percuma yang akan direncanakan oleh Indra Putra Mahyudin. Percubaan terus ataupun mahu mencari kedudukan. Fazrul, percubaan yang baik. Pada kita tidak melihat sebarang threat pada satu ketika, tetapi entah dari mana muncul David Silva. Syazwan Zainun akan mengambil sepakan penjuru. Pelabutah hampir saja David Silva di situ. Bola muntah yang kita dapat lihat dilakukan sebentar tadi dapat diselamatkan Irfan yang melakukan tindakan penyelamat. Irfan Haikal hasil satu in-swinger. Tandukan cukup baik dilakukan sebenarnya. Indra Putra. Syazwan Zainun di sebelah kiri. Masih memastikan bola dalam kawasan pemain. Di far post ini dikawal Fauzan. Oh, dan itu dia. David Silva menunggu saja untuk melakukan tap in. Gol pembukaan Kelantan United. Nazrul Irwan Makmur meraihkan sekali lagi. Seperti mana beliau lakukan ketika berada di Paroi tempoh hari. Dan mereka menghukum barisan pertahanan Kelantan yang dilihat sedikit goyah dalam 20 minit pertama. David Silva, Fox in the box, poacher yang terbaik. Semuanya bermula daripada kerja keras yang dilakukan Syazwan. Satu delivery yang baik terkena palang sentuhan daripada penjaga gol Irfan. Tetapi siapa yang menunggu? David Silva yang menunggu. Tap in yang begitu mudah untuk menewaskan Ilham. Masih lagi Syazwan. Lihat saja larian yang dilakukan oleh Fandi. David Silva bermain dengan api pasukan Kelantan. Percubaan Oce Pateria. Dihukum buat kali kedua dalam 25 minit. Dan kali ini dalam dua perlawanan berturut-turut, Oce Pateria meledak 5 minit saja diperlukan. Kelantan United menghukum kealpaan barisan pertahanan Kelantan FC. Ya, baru kita katakan bermain dengan api dalam kawasan penalti mereka sendiri. Dari minit pertama lagi kita dapat lihat bagaimana mereka melakukan hantaran-hantaran bahaya dan juga pendek. Dan kita lihat kelang kabut sekali lagi. Bermula daripada Syazwan di situ, David Silva melakukan pressing dan kemudiannya Oce Pateria dengan begitu tenang sahaja. Tiga pemain yang berhadapan beliau. Kelantan United datang lagi. Mereka dah hargakan jaringan pada malam ini. Dicabar oleh Sifuentes. Clearance saja yang mampu dilakukan. Tidak ada build-up play daripada Kelantan. Ismail mengejar. Ditolak dari belakang. Ismail Akinadi. Dikira atau tidak? Tidak. Tolakkan dari belakang. Tolakkan dari belakang itu agak jelas. Dan disebabkan permukaan padang juga yang agak licin. Mario Arquez dihantar ke dalam kawasan penalti. Sentuhannya baik daripada Ismail. Oh! Tak masuk. Masih dalam kawasan permainan. Terkena tiang di sebelah kiri. Tidak bernasib baik Kelantan kali ini. Bagaimana itu tidak masuk ke dalam gawang Kelantan United, saya tidak pasti. Kita lihat semula. Sentuhan yang baik. Kelebihan untuk mereka merencanakan sesuatu untuk babak kedua, memastikan mereka bawa pulang tiga mata penuh. Tandukan David Silva sekali lagi daripada jarak jauh. Percubaan yang baik. Oh, hampir saja dapat menewaskan Irfan Haikal. Buat kali kedua, OJ Pateria. Satu percubaan first-timer. Ini adalah Sifuentes dari sebelah kanan mencari ruang untuk melepaskan satu cross. Cantik tandukan Ismail. Oh, hampir saja dapat
gol Ilham Amirullah. Dan itulah dia pesanan yang mungkin diberikan oleh Frank Bernhard kepada anak buahnya. Selepas babak pertama yang dihentikan selepas 37 minit. Rehat yang cukup panjang sekitar sejam setengah. Namun mereka dapat melakukan warm up sekitar 10 minit untuk memastikan kawalan milik Kelantan United. Hantar ke depan, Syazwan mengejar. Tergelincir seketika, masih lagi Syazwan cut in. Peluang untuk Syazwan Zainano. Diselamatkan oleh Irfan Haikal tepat pada waktunya. Dalam pada semua kerja keras dilakukan oleh Syazwan. Ditumbuk keluar oleh Irfan. Percubaan daripada jangan jauh. Sekali lagi diuji. Tiga kali dalam lingkungan seminit. Irfan Haikal diuji habis-habisan. Syazwan Zainun sebentar tadi. Dan kemudiannya kita lihat daripada OJ Porteria. Fazrul Amir peluang satu lawan satu. Dijatuhkan kali ini. Dan tidak teragak-agak, penalti dihadiahkan. Kita lihat sekali lagi apa yang berlaku. Nampak seolah-olah last man offense, tetapi sebenarnya tidak. Kerana kedudukan Arif Ar-Rashid yang ada di situ di hadapan bola. Ismail Akinadi akan step up untuk mengambil sepakan penalti ini berhadapan dengan Ilham. Ke mana hala tujunya, ke sebelah kiri atau kanan? Ke sebelah kiri, dan itu dia. Jaringan pertama Kelantan FC. Mereka hidup semula. Mereka bangkit semula. Dan siapa lagi kalau bukan? Antara penjaring terbanyak mereka, antaranya. Walaupun Sifu adalah penjaring terbanyak, tetapi Ismail Akinadi menambah koleksi jaringan. Ke angka empat, menyamai rekod jaringan terbanyak Kelantan FC setakat ini. Hantar sekali lagi ke dalam kawasan penalti. Dilambungkan percubaan dari luar. Oh, cantik! Adakah ia OJ Porteria sekali lagi? Ia! Memang dia! Satu percubaan first timer yang kita lihat. Dia ada mencuba dalam babak pertama. Tetapi diselamatkan oleh Ilham Amirullah. Ataupun Irfan Haikal sebenarnya. Tetapi kali ini tidak ada peluang untuk Irfan Haikal menyelamatkannya. Cukup klinikal. Teknik yang cukup baik. 25 minit untuk Kelantan FC bangkit semula. Menunjukkan siapa abang, siapa adik. Portiria. Ketenangan yang dipamerkan oleh Syazwan Zainon itu adalah hasil dari pengalaman beliau. Dan ini adalah satu keputusan yang cukup mengecewakan dari perspektif Kelantan FC selaku pasukan abang dalam derby Kota Baru. Pasukan adik yang mengganas pada hari ini. Untuk pasukan Kelantan FC berfikir apa yang mahu dilakukan seterusnya. Rolon nampak gayanya mahu mengambil rembatan terus. Leonardo Rolon. No. Good try. Hampir saja menewaskan Ilham Amirullah yang tidak dapat melakukan tangkapan dengan kemas. Hampir ada percubaan susulan. Namun serangan balas di sini. Akil sebentar tadi. Peluang di sini. Adakah gol kelima yang dapat kita lihat di sini? Percubaan yang baik. Diselamatkan Irfan. Percubaan oleh Ashraf Alifuddin sebentar tadi. Yang mengambil masanya untuk setting terlebih dahulu. Sebelum melepaskan satu rembatan yang deras. Fazrul Amir. Outswinger barangkali. Baik. Tandukan. No. Nampak seolah-olah Fapus yang ditemui dan whistle dibunyikan. Khairul Syahmi. Satu kejayaan yang cukup bermakna untuk pasukan Kelantan United dan juga Nazrul Ehwan Mahmur. Kota Baru derby kesudahannya di Sultan Mohamad IV adalah Kelantan United 4, Kelantan 1.